surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu dilanjutkan di ayat yang 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan jangan wafat melainkan dalam keadaan Islam. Itulah ihdinas siratal. Ketakwaan yang benar apa? Quran dan hadis. Dan amalkan itu. Dan jangan kalian wafat melainkan Anda mengakhiri hidup Anda dengan beramal sesuai sunnah Rasulullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah dengan tali Allah. Inilah tali Allah yang menghubung antara hamba yang beramal Quran dan hadis tadi dengan Allah. Makanya itulah hidayah. Ini talinya. Quran dan hadis ini talinya, Pak. Menghubungkan pelakunya dengan Allah. Berarti kalau berbuat dalal dan bid'ah, pakai talinya siapa? Hawa nafsu, syaitan. Karena ini prinsip Islam. Jangan sampai kita salah di sini, maka kita akan tergelincir keluar dari sirat mustaqim, tidak akan sampai. Sirat mustaqim itu awalnya adalah petunjuk Rasulullah SAW, dan akhirnya finishnya kemana? Kemana? Surga. Ya. Wala tamutunna illa wa antum. Ini Islam. Jangan wafat kalian kecuali Anda wafat dalam kondisi meniti sirat mustaqim, karena ujungnya surga. Jangan wafat kecuali kita mengamalkan Quran dan petunjuk Rasulullah SAW.